Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke kebun oyong, bos. Ini oyong tanpa mulsa semua. Oyong atau gambas ya, ini dari produk Panah Merah, Anggun Tavi. Ini oyong umur 14 kayaknya. Tanam tanggal 1 dari biji. Kita pakai lanjaran sungkup aja, nggak pakai para-para ya, ya nggak ada para-paranya. Ini jarak tanam 60-70 ya bos ya, jarak tanam. Kalau musim hujan pemupukan gambas atau oyong ini nggak bisa banyak-banyak, sedikit tapi rutin. Kita tetap ngejaga daun, utamakan daun oyong sehat agar buahnya lebat. Ini nggak pakai para-para bos, ini pakai tali bel. Atas bisa pakai kawat atas. Kalau nggak ada ya tali-tali rapi aja cukup. Nih. Ini tuh model segitiga gini, ini belum dirapiin, yang penting buat naik dulu. Ini oyong semua. Atas bisa pakai tali atau kawat. Untuk perawatan oyong ya bos ya, ini oyong atau gambas ini kita pakai sistem pangkas pucuk. Ini kita yang kita andelin tunas, jadi tunas ini semua kita pelihara, nggak kita buang. Pangkas pucuk agar apa? Oyong jenis anggun ini, anggun tavi ini sebenarnya paling lebat di bawah ketimbang di atas. Tonton terus ya channel Pulau Matahari, ntar bisa lihat perkembangannya. Ini oyong atau gambas jenis anggun tavi, ini sekitar umur 13 harian bos. Ini yang kemarin nyusul, ini banyak apa, ada yang dimakan hewan. Kalau tanpa mulsa seperti ini, tanah cukup digemburkan muter ke sini aja bos ya. Ukuran 50 cm dicangkul, lubang dikit gitu. Pupuk dasar kalau emang mau ikut kasih kohek apa pupuk kandang sama poska aja. Untuk masalah gulma seperti ini bos. Kalau enggak pakai mulsa. Jadi waktu baru tumbuh seperti ini kita bersihkan. Nah, kita meluncur. Ini sekarang saya memasang tali dulu. Habis tali oyong ini menuju ke sana. Tot itu bos, itu di ujung sana itu. Itu lokasi tanaman kacang panjang tanpa olah tanah.
masih banyak rumputnya. Kita juga ntar kita masukin ke channel Pulau Matahari itu tanaman kacang. Ini tanah rata-rata pH ini 5. Susahnya bos kalau di dataran rendah. Dataran rendah tanahnya nanjak, naik, nanjak, naik. Pengairannya susah. Kita masuk. Ini oyong berdampingan dengan pari ya bos. Nah, tuh paria ya bos ya. Paria ini baru umur 30 hari. Nah, ini buahnya bos, belum dipetik. Belum sempat metik. Tuh buahnya. Kalau ingat ya dipetik, kalau nggak ingat biarin aja di pohon. Oke ya bos ya, jangan lupa subscribe, pencet tombol sukanya. Ntar kita masukin ke channel semua pertumbuhannya.